Selanjutnya ada penghentian aktivitas transportasi. Selanjutnya ada aktivitas penghentian transportasi batu bara dipastikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022 nih. Hal ini dikarenakan perbaikan jalan rusak masih berlangsung. Langsung baik kita pantau nih lur. Ini dia pantauan. Polda Jambi dan Badan Pemeliharaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi meninjau perbaikan jalan rusak di kawasan Simpang Acai, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Diketahui jalan sepanjang kurang lebih 50 meter itu merupakan salah satu pemicu kemacetan panjang beberapa hari terakhir. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses perbaikan jalan berjalan lancar dan tepat waktu. Namun berdasarkan hasil analisa, jadwal perbaikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022. Imbasnya, penghentian aktivitas angkutan batu bara pun juga diperpanjang hingga tanggal 15 Oktober 2022 dari sebelumnya hanya sampai tanggal 13 Oktober 2022. Melihat sejauh mana dari BPJN, Badan Pemeliharaan Jalan Nasional, itu memperbaiki jalan yang rusak. Karena jalan rusak itu yang menyebabkan kemacetan dalam beberapa hari kebelakang ini, bahkan bisa dibilang hampir 1x24 jam, ditambah lagi dengan angkutan batu bara yang cukup banyak. Sehingga kita ingin mengetahui sudah sejauh mana pekerjaannya. Tadi kalau kita lihat pekerjaannya itu masih bisa dibilang 35% lah dari keseluruhan. Di mana ada 3 titik sebenarnya, mulai dari Simpang Acai di lingkar selatan itu sampai dengan belakang bandara sampai dengan Simpang Gado-Gado. Nah itu kita sudah tadi tanyakan juga kepada Kepala BPJN, kira-kira masih butuh berapa hari lagi untuk pekerjaan ini, dan sudah disampaikan dengan oleh beliau dan juga sudah suratnya masuk kepada kita, itu ternyata masih butuh waktu sampai 3 hari ke depan. Sehingga juga kita selanjutnya akan menindaklanjuti kepada Kementerian SDM atau Dirjen Minerba terkait dengan tidak beroperasinya 2 angkutan batu bara sampai dengan tanggal 15 sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh BPJN kepada kita. Saat ini proses pembangunan jalan menuju pelabuhan Talang Duku tersebut masih dalam proses pengerjaan. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.